Gorengannya. Kak, terus mau apa? Fresh. Kakak udah. Dua-duanya aja. Dua-duanya. Ya. Enggak apa-apa, Bu. Satu aja enggak apa-apa. Apa-apa, Bu. Assalamualaikum. Kembali lagi di Una Zain Channel. Gimana? Una Zain Channel. Judulnya hari ini jajan jajan. Apa kak? Jajan jajan. Jajan apa? Bakso.
kali ini bunda maaf ya gak mau pakai sambal karena perut bunda lagi kurang enak. Makanannya masih sedikit dan gara-gara tadi ada slide sama ayah di mobil. Yang paling bunda suka di sini adalah kuahnya yang enak, bakso nyampur kuahnya tuh berasa banget gurih, kuahnya itu berasa banget gurih saljunya. Ini ya. Oke friends, dilanjut aja. Dia biasanya dimakan sama Bapak Una. Nanti bunda rencananya mau bungkus ini biar dimakan sama kakak Una aja. Bunda lanjut karena bunda udah mesti. Itu namanya kupat atau magelang. Oh iya. Kakak makan apa? Kakak makan apa? Kasih tahu sama friends. Kakak makan apa? Di sini bunda masak nasi. Ini tuh enak. Bunda bilang ini tuh enak karena harganya cuma 12.000 per porsi untuk bakso Jogjanya. Untuk bakso Jogjanya 12.000 per porsi. Kupat tahunya 10.000. Daerah Bekasi fans. Dede. Sekarang. Wah, ada di kolam. Sekarang bunda mau makan kupat tahunya. Yuk, sini dong dilihat. Lontong, toge,
kol, tahu, kerupuk, ini tempe. Dia ada berasa kayak kencur gitu. Free es teh manis.
itu ada Jumat Harapan. Jadi kalau teman-teman ada yang mau penasaran, pengen. Mbak Elung. Hari Jumat itu nih. Dede nggak makan. Karena nggak suka gorengan, bakso gorengnya. Dede bakso ya. Bakso. Oh. Jadi. Ini buat apa ya lupa? Ayah. Ini apa? Oh iya. Itu Dede bagi ya. Satu lagi. Di sini. Ibu sama bapaknya dan buaya. Mau nggak? Jadi punya. Sebelumnya kita udah pernah bikin vlog bakso Pak D yang di SMA 5 di Daerah Grand Wisata. Kalau buat bunda, bunda lebih suka di sini bakso Jogja. Mau habis aja. Habis ini bunda mau bungkus. Buat di rumah. Rumah Uti. Jadi kita buat Uti soalnya. Ini buat apa aja deh. Udah. Bunda mau belanja apapun, mau makanan ataupun baju apapun, mau pelayanannya udah ramah, checklist buat bunda. Tapi kalau pelayanannya udah ramah, makanannya enak, bunda bakal balik lagi buat makan di toko. Jadi kamu mau lagi. Oke. Ada jadwal ya. Oh. Ya, Bu.
pulang kok pulang bareng. Hey!
Ngomong dulu sama friends. Hi friends. Sekarang kita mau ke rumah Uti. Uti. Tadi kita udah nyobain makan bakso Jogja sama kupat tahu. Tapi maaf ya, tadi suaranya agak-agak Bunda agak-agak malu juga, enggak enak sama ibunya. Iya. Terus kak Kauna juga sempat bete juga gitu gara-gara tadi agak-agak gitu deh, agak-agak selek sama ayah. Sekarang kita udah mau ke rumah Uti. Bunda sudah membungkus bakso ini buat ayah, buat Utinya di rumah bakso Jogja, biar mereka semua nyobain. Nanti kalau mereka suka, mereka tinggal balik lagi sendiri karena dari rumah Uti deket, tidak terlalu jauh. Ya bilang dulu dong. Oke friends, jangan lupa di like ya channelnya kakak Una Zen, Una Zen channel. Dan ini kita sekarang dalam perjalanan ke rumah Uti. Jangan lupa buat friends semua, kalau friends suka sama videonya yang video kita jajan sekarang. Aduh, Bunda buka tas dulu. Jangan lupa di like, subscribe and share. Ya. Buat teman-teman kalau suka sama video kita yang ini, jangan lupa di like. Diamin kak. Diamin. Like, subscribe, and share. Entah muka ini sudah seperti apa rupanya, jelek-jelek tapi harap dimaklumi. Semoga semuanya terhibur dengan vlog kita ya kak. Dan serius, tadi Bunda bilang bahwa bakso Jogjanya tuh enak ya kak. Enak, kaldunya berasa. Terus bakso gorengnya tuh ada berasa kencurnya. Kupat tahunya juga enak. Harganya murah hari gini. Harga murah meriah tapi dengan rasa enak tuh langka banget. Baksonya cuma 12.000, kupat tahunya cuma 8.000. Hari Jumat ada hari Jumat berkah. Kupat tahunya cuma dihargain 5.000 aja. Terus free es teh manis. Buat teman-teman yang di daerah Bekasi dan sekitarnya, ataupun teman-teman yang ada di manapun, kalau mau nyobain bakso Jogja ini, boleh banget, silahkan. Karena apa? Buat Bunda ini rekomendasi banget. Karena pertama, baksonya enak, berasa kaldunya. Kemudian ibu dan bapaknya itu ramah banget pelayanannya. Jadi gak usah ragu buat nyobain. Dan jangan lupa, sebelum nyobain bakso Jogja, di like dulu channel kita, di like, subscribe, and share. Gak akan berhenti-berhenti dan gak akan pernah bosen Bunda buat ngingetin buat friends-friends di rumah, sahabat-sahabat di rumah yang belum subscribe, silakan di subscribe ke channelnya Una Zen. Yang udah subscribe, semoga terhibur dengan vlognya kakak Una dan Zen. Terus jangan lupa untuk terus selalu ikutin vlog kita, dan untuk terus di like setiap vlog kita, dan untuk terus di share dan komen. Karena setiap like, subscribe, share, dan komen kamu-kamu semua itu bentuk support, motivasi teman-teman untuk kita tetap terus bikin vlog kita dan menyuguhkan tontonan yang insya Allah bisa menghibur. Ya kak? Ya kak? Iya gitu. Smile. Ini gitu. Ini.
di zoom. Iya, iya, di zoom. Ya, iya. Oh, terlalu dekat rupanya Kakak Una. Dadah. Oh, so ngantuk, udah biasa Kakak Una juga. Hari ini kita ditemani Ayah yang menyetir, yang tak pernah bosan menemani kita semua, Bunda dan Kakak Una dan juga Dedesin. Dadah.